selamat sore. Oke, kali ini kita ketemu lagi di konten BVJ Motovlog. Ini sore-sore, mumpung belum hujan, cuaca belum, dari kemarin cuaca buruk ya, ada angin dan terus ini masih mumpung belum, jadi suaranya masih jelas. Tapi sorry kalau di depan terdengar suara gerinda atau apa, soalnya di depan masih proses pengerjaan. Ini Vario, ada di depan kita ada motor satu unit mesin Vario plus pretel-pretelannya. Ini speknya juga lumayan. Terus dia mau intinya upgrade lah, bersih-bersih, upgrade, ngeceki part-partnya yang sudah minta diganti, tapi alhamdulillah semuanya masih baik. Nah, ini basicnya Vario 125 out yang bohlam, punya Mas Tony, dikasih nama Marlena. Mungkin dari teman-teman yang udah pernah tahu, tapi kita juga belum pernah konten ya, belum pernah buat konten video tentang Vario-nya Mas Tony. Ini lumayan bagus, konsepnya bagus, bersih, tatanannya juga rapi, akik-akiknya gagah. Oke, mungkin besok pada saat mesinnya udah jadi, pada saat berdiri sambil test ride, kita review lagi, lanjut ke part yang kedua. Karena sekarang mesin masih bubuk manis di bawah, jadi kita khusus buat permesinannya aja. Nah, kemarin banyak yang nanya, Mas Bo, itu Marina dibuat konten. Oke, kita buat konten. Dan dia pakai pistonnya Mixtron MX ukurannya 59. Terus, oh ya, kemarin di komentar juga ada yang nanya, Mas, pas waktu di video kita compare piston itu merek A sama merek B, Mixtron sama Kawahara apa tuh? Bagus mana yo, sama-sama aja bagus. 11-12 lah. Ini juga bukunya kita juga pakai. Alhamdulillah ini bekas pakai ya. Dipakai berbulan-bulan, tunggu aneran buat harian. Alhamdulillah aman. Aman sentosa. Tuh, saya ngerasa apik, ringnya masih bagus seperti itu. Ini mengenai pistonnya pakai itu Mixtron. Terus lanjut ke headnya. Headnya ini dari 125 diganti menjadi punyai Vario 150. Sudah kita porting. Ini 150 sudah diporting. Klepnya masih standar bawaannya. Bawaan Vario 150 maksudnya. In outnya sudah diporting juga sedemikian rupa. Terus nokennya pakai R3, BRT R3 gitu. Terus ke bloknya ini 59,5 ukurannya. Ada yang nanya ukurannya berapa, 59,5 seperti itu. Ini masih yang bawahnya ya, bukan yang super bloknya BRT. Enggak, masih bawahnya motor. Terus ke sistem pendinginannya ini lagi agak sedikit menarik perhatian ini. Nah, ini yang masih standar. Cuma satu masih standar, radiatornya juga masih pakai radiator bawaan motornya. Terus sensor suhunya ditaruh di sini pakai Koso 18 mili. Sensornya pakai Koso. Selangnya udah diganti pakai Samco warna merah karena motornya juga merah. Cari yang serasi, tapi untuk termesatnya semuanya masih bawaan, masih orinya belum dipepa, belum diapa-apakan. Jadi dia ikut sistem putaran noken as seperti itu. Terus
kipasnya pakai PCX. Kipasnya besar pakai PCX. Nah, radiatornya kok ono kipasnya, Mas? Betul, ada. Ini radiatornya masih standar. Radiator orinya, bawaan orinya. Cuman dikasih pendingin lagi. Masih pendingin. Ini pakai kipasnya R25 ori. PNP bisa kipas yang Mas bisa. Ini rada diganjel-ganjel biar pas duduannya. Tuh, untuk ono ganjel-ganjelan iki. Nah, double pendingin ya kipasnya. Udah kipas di apa namanya? Ini magnet wis ganjel ning PCX udah besar. Ditambah lagi kipas R25. Jadi yo radiator standar tapi mumpuni lah seperti itu. Mesinnya juga tetap dingin seperti itu. Nah, kemungkinan ini nanti sekarang hari Sabtu. Nanti malam setelah tarawih atau Senin ini akan proses perakitan. Yang intinya cuma ngecek-ngecek aja. Part-partnya perlu diganti. Kalau nggak ada, kita perbarui packing-packingnya, baru kita rakit lagi. Untuk TV-nya ini down draft. TV-nya udah down draft. Kaki-kaki, ya spill-spill aja kaki-kaki. Terus spill-spillannya kaki-kakinya, tapi alangkah lebih baiknya kita disambung di part kedua ya, biar semuanya kelihatan nanti performa mesinnya seperti apa dengan kita radiator seperti ini 59 plus 8 R3 radiator standar double pendingin ya, kipas ekstra kipas dari R25 seperti ini ya, seperti ini. Untuk headnya pakai Variatus 50, nanti seperti apa performanya, gimana test ratenya, kita sambung di part kedua biar nggak kepanjangan. Kemungkinan di part 2 nanti ada proses pemasangan juga, proses perakitan, mapping plus test rate. Insya Allah seperti itu. Sudah dari ownernya juga udah oke, kita juga udah kasih list jadwalnya. Insya Allah bisa dieksekusi di part kedua. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat, semoga membantu teman-teman yang mau merakit Vario 150 atau 125, semoga bisa membantu. Oke, gitu aja, terima kasih, selamat sore.